Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome to English House. Di kelas hari ini kita akan bahas tentang simple present tense. Nah, apa itu simple present tense? Simple present tense digunakan untuk menyatakan kebiasaan, fakta umum, atau kejadian yang terjadi secara rutin atau reguler. Oke, untuk pola kalimat dalam simple present tense itu dimulai dengan subjek, kemudian verb 1 atau kata kerja bentuk pertama dengan subjek. Nah, subjek ini terdiri dari I, you, they, we, he, she. Nah, untuk khusus untuk subjek he, she, dan it itu kata kerjanya itu ditambahkan s atau es. Misalnya kata play, plays, walk menjadi walks, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor satu. My aunt titik-titik in New York. Ah, live, lives, live, atau living. Nah, perlu teman-teman ketahui, kata my aunt dan ini sama dengan kata she. Jadi kata my aunt sama dengan she. Nah, kita lihat she di sini, kata kerjanya itu harus ditambahkan s ataupun es. Jadi, my aunt, jawaban yang benar adalah lives. Nah, my aunt sama dengan she, otomatis kata kerja di sini harus ditambahkan s. Jadi, my aunt lives in New York. Oke, nomor dua. We titik-titik to the movies twice a month. We titik-titik to the movies twice a month. Pilihan jawabannya go, goes, went, atau going. Ingat, hari ini kita membahas tentang simple present tense. Semua kata kerja menggunakan kata pertama. We dipasangkan dengan kata kerja. Go, goes, went, going. Jawaban yang benar adalah yes. Jawaban adalah go. Kenapa bukan goes? Ya, teman-teman, penambahan s atau es dalam simple present tense hanya berlaku untuk he, she, dan it. Dan daripada itu hanya menggunakan kata kerja. Sementara kata when ini adalah bentuk past. Sementara going adalah verb in yang digunakan untuk present tense. Jadi jawaban yang benar adalah going. Oke, soal nomor tiga. Titik-titik you titik-titik reading a comic book. Nah, di sini ada tanda tanya berarti ini adalah. Untuk simple present tense, kalau teman-teman mau membuat kalimat tanya, harus diawali dengan auxiliary verb do atau does. Do, tambahkan subjek. One. Untuk do, subjek yang cocok untuk dengan kata do adalah I, you, okay. We. Sementara untuk auxiliary verb does ditambah dengan subjek
So, does ini subjek yang digunakan adalah he, she, do I, do we, do you, do we, and do they. Does he, does she, does it. Begitu pola kalimatnya. Nah, sekarang kita lihat nomor tiga. Titik-titik, you titik-titik reading a comic book. Nah, ingat ada kata you di sini. You berpasangan dengan do. Kita akan melihat auxiliary verb do. Berarti yang benar di sini ada de. Kemudian kedua, apakah dia pakai likes atau like? Nah, lihat di pola kalimatnya setelah subjek itu verb one tanpa ending. Okay. Jadi untuk soal nomor tiga ini, do you like reading a comic book? Do you like reading a comic book? Jawabannya adalah oke. Sekarang kita beralih ke nomor empat. Zach is a vegetarian. He titik-titik eat any meat. Nah, ada kata ini di sini menandakan dia adalah. Untuk membuat kalimat negatif di simple present tense, teman-teman cukup ikuti terus seperti ini. Ada subjek, kita tulis S saja ya untuk subjek, ditambahkan do, ditambahkan not, ditambahkan book one, ditambahkan topic atau component. Kemudian yang kedua, subjek ditambahkan does, ditambahkan perlu teman-teman perhatikan, di sini ada kata do atau do not, dan ada kata does not atau doesn't. Ini disingkat don't, ini disingkat doesn't. Nah, penggunaan do dengan doesn't, do not dengan does not, ini bergantung kepada subjeknya. Nah, perhatikan teman-teman, does itu berkaitan dengan subjek he, she, dan it. Sementara do not atau don't berkaitan dengan subjek I, you, they. Sekarang kita perhatikan. Zach is a vegetarian. He titik-titik eat any meat. Nah, Zach ini orang laki-laki, berarti dia sama dengan he. Okay. Berarti he is a vegetarian. He titik-titik eat any meat. Nah, di sini karena dia pakai he, pasangannya adalah does. Karena dia negatif berarti doesn't. Alright, yang kelima ada kata atau kalimat her baby always titik-titik in the afternoon. Okay, apakah jawabannya cry, cried, cries, atau crying. Okay. Perhatikan teman-teman, jangan terkecoh dengan kata her dan baby. Nah, kalau kita translate ke dalam bahasa Indonesia, her baby artinya bayinya. Bayinya milik si her ini. Her ini artinya perempuan. Her baby ini bisa menjadi she kalau dia bayinya perempuan, atau dia bisa menjadi he kalau bayinya laki-laki. Balik ke aturan awal tadi, kalau dia he atau she, maka kata kerjanya itu mesti ditambahkan s atau es. Apakah cry? Bukan, karena cry ini hanya cocok untuk subjek I, you, they, dan we. Kemudian cried, cried ini adalah bentuk past tense. Kenapa kita tidak menggunakan bentuk past tense? Karena ada kata always dan in the afternoon. Berarti kegiatan ini sering terjadi atau berulang-ulang. Berarti jawaban yang benar adalah C. Cries. Her baby always cries in the